Kemalangan maut sepanjang op selamat 12 pada tahun baru Cina 2018 turun 11.5%. Jelas timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid Ibrahim, 208 kes kemalangan maut dicatatkan dengan 226 kematian berbanding 235 kemalangan maut melibatkan 257 kematian tahun lalu. Kenderaan terbabas dikenal pasti punca utama kemalangan maut dengan 82 kes. Pelanggaran kepada peraturan jalan raya ini yang serius, seperti bangun lampu, langgar lampu isyarat, sentiasa bawa laju dan sebagainya. 6 kesalahan utama. Kita akan buat analisis mereka yang selalu ni, kita akan tengok, kita akan bincang dengan pihak JPJ, kita akan bincang dengan pihak JKJR. Mungkin fokus dari segi kita nak tengok dia punya point di merit system. Tan Sri Nur Rashid menyatakannya selepas Majlis Anugerah Kontinjen dan Daerah Terbaik OP Selamat 12 di Bukit Aman. Pengguna motosikal kekal penyumbang utama kemalangan maut dengan 150 kematian, diikuti pengguna kereta dengan 46 kematian. 5 kematian masing-masing melibatkan pengguna lori dan van, manakala 1 kes melibatkan pengguna bas. Jumlah kemalangan keseluruhan meningkat 1.4%, iaitu 21,041 kes pada OP Selamat 12 berbanding 20,752 kes pada OP Selamat sebelum ini. Selain itu, sebanyak 385,547 saman dikeluarkan atas pelbagai jenis kesalahan. OP Selamat 12 berlangsung selama 14 hari bermula 9 Februari.